Hello everyone, kami dari Aika nak memperkenalkan PPS Cup. PPS Cup ni, okay. Cara pasang dia, ni PPS adapter. PPS adapter ni pasang kat sini. Tu PPS Cup ni, ni macam ni. Okay, ni penutup dia. Penutup ni, okay, dalam ni ada penapis 200 micron punya untuk tapis cap saja. Okay, kalau untuk leka ke apa-apa tak sesuai, dia hanya 125 micron macam ni. Sebab dia lagi nipis lagi. Macam ni kasar. Okay. So, saya pasang dia. Okay, ni ringkak untuk saya petak lagi supaya cat tak tumpah. So, ni pasang dia. Okay, ni high cup. High cup ni dia ada dua jenis. So, yang satu 600ml, satu 300ml untuk cup kecil. Okay. Dua-dua ni ada sukatan untuk leka dengan cat. Leka dia 2.1, 3.1 dengan 4.1. So, sama lah. Lepas tu, pasang dia kat sini lah. So, macam contoh lah. Sini. Macam pasang lah. Tu macam contoh kalau lebih cat kan, boleh simpan. Simpan ni untuk dia. Macam ni dia boleh tahan lah lama dalam 2-3 bulan. Macam contoh kad high cup ni hampa kena beli lebih sebabnya dia satu kotak, yang ni satu ni, satu set ni 50 unit satu set ni. So yang ni dia bagi 2 unit saja. So hampa kena beli lebih yang ni sebab untuk boleh simpan cat. Okay. Kalau yang macam contoh 300ml ni, cup ni dia cara pasang dia, dia tak ada ni ring ni. Tingkap ni dia cuma ada plug in saja. Okey. Macam tu saja. So cara pasang dia, pasang macam tu saja. Okey, sini je. So kalau you orang berminat, boleh datang walk in ke kedai Aika ke seluruh Malaysia ataupun melalui online website aika.com.my. Okey. Tu saja. Sekian, terima kasih.